kedip merah coba. Oke, saat dinyalakan warnane biru. Kelihatan kan ini pas malam hari ini nyala warna biru. Coba Mas direm. Nah, nyala merah, kedip semua ya. Yang biru kedip, terus yang merah coba Mas lagi. Nah, yang merah ikut kedip. Selamat malam sobat kreatif, sobat otomotif. Jumpa lagi bergabung bersama saya Momores lain KTND di channel YouTube Campur Aduk TV. Ini ada motor Grand Lipina, Grand Max, lengan legenda sobat, legenda mania. Ini lampu belakang di bokongnya mau tak ganti pakai lampu LED yang kayak di video saya sebelumnya ya, yang tutorial cara pasang lampu LED kedip itu. Mungkin nanti sobat-sobat kalau mau tanya silahkan masukkan pertanyaan di kolom komentar di bawah, nanti sekiranya pertanyaan yang masuk saya jawab. Sekiranya pertanyaan yang ngawur akan saya skip. Kita mematuhi peraturan. Oke. Okay? Ini lampu LED panune pirang-pirang seluruh iki. Lampune ono mbah medel apa iki? Sek penting lampunya LED kedip ngono ya. Mau tak pasang di Grand Lipina. Ini warnanya biru sama apa, Mas? Sama merah. Biru sama merah. Oke. Nanti kalau mau yang warna kuning pakai lampu bangju ya. Bercanda selur. Ini lampu merah sama biru. Oke, langsung saja kita pasang sama mekanik tutorial. Legenda ding, duduk Grand Lipina. Berarti legenda anu Danau Toba iki. Oke. Ini belum ada lampunya, tadi malam udah diteror sama Wiu-Wiu karena belakang cuma ada lampu ini yang di bumper ini doang. Kilo sobat yang mau tanya tentang merek, saya pakai lampu LED yang CZR Top Racing, produk Germani, teknologi Jerman. Ini bulam stop 42 LED warna biru dan merah. Ini arusnya pakai 12 volt yang mungkin banyak sobat yang kebingungan mau dipasang di motor. Mungkin motor sobat beda tipe, ada yang tanya, ada yang bingung, Mas itu arusnya pakai arus AC atau arus DC, atau arusnya harus dirubah dulu. Mungkin ada pertanyaan yang kayak gitu. Ini kalau pendapat saya, ini sudah PNP ya, sekali pasang itu sudah PNP ya. Jadi bisa dipasang di al motor, kata penjualnya seperti itu. Nah, bagaimana untuk membuktikan ini bisa dipasang di al motor? Ini saya uji coba pakai motor Astrea Honda ya, legenda. Pakai legenda iki mbah anu anake Grand Lipina iki, anake anu Honda Grand sejarah. Pakai Honda Grand. Oke Mas, saya minta bantuannya sama Mas Bro. Ini untuk dipasang ya Mas. Tolong dipasang ya. Ini tadi malam udah diteror sama Pak Wiu-Wiu. Bokongnya cuma ada lampu atas bawah, tapi yang bawah kan belum ada lampunya, masih kosong. Jadi yang nyala cuma yang atas. Jadi kita patuhi peraturan saat berkendara. Lampu belakang harus
ada. Nah ini saya mau. Ini kalau kebalik pasang. Juga enggak bisa nyala loh mas. Kalau kebalik ininya. Gimana mas? Kebalik apanya mas? Ininya. Oh ya saya rasa teman-teman udah paham ya kalau ini kebalik atau enggak. Oke langsung aja mas pasang. Dah. Lu PNP. Wes ngono to mas? Iya, dicoba dulu aja mas. Oh, ini to langsung dipasang lampu ajaib tenan. Wah lalala warnanya merah bro. Kedip merah turbo. Oke saat dinyalakan warnanya biru. Kelihatan kan ini pas malam hari ini nyala warna biru. Coba mas direm. Nyala merah kedip semua ya. Yang biru kedip. Terus yang merah coba mas lagi. Nah yang merah ikut kedip. Jadi penjualnya nggak menipu. Ini lampunya PNP di Almotor saya pakai di Legenda. Ini tadi siang udah saya coba di motor Satria FU ya. Jadi Satria FU juga bisa. Lampu nyala semua normal. Nah kurang lebihnya seperti ini. Apabila ada sobat-sobat yang mau bertanya, penasaran mau tanya apa, silahkan kirim pertanyaan Anda di kolom komentar di bawah. Nanti sekiranya pertanyaan Anda saya bisa saya jawab. Jangan lupa like, subscribe, share ke teman kalian agar tutorial saya membantu Anda. Oke. Grand Lipina, mantap Mas Bro. Udah, terima kasih Mas. Wassalam, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya sobat.